5 sore, jadi jangan terlambat ya. Merin akan segera berangkat. Tidak. Baiklah. Tarik. Kau baik-baik saja kali ini. Maafkan aku. Ini pasti. Tolong maafkan aku. Tidak apa-apa, Krini. Aku senang kok tidak apa-apa. Apakah itu paket untuk Merin? Bagaimana kau tahu? Coba minta Heli, apa dia bisa membantu? Kau benar. Heli bisa menolong kita mengantarkannya pada Merin. Merin! Heli, mau apa aku datang ke sini? Aku datang untuk mengantarkan paket dari Posti. Untunglah, aku terus memikirkannya. Tapi sekarang aku sudah tidak khawatir. Ini, Merin. Baiklah, sampai jumpa lagi, Merin. Dah. Sampai jumpa, Heli. Misi selesai. Kerja bagus, Heli. Heli sudah berhasil mengantarkan suratnya. Aku lega sekarang. Krini, aku minta maaf sudah meminta yang berlebihan padamu. Tidak, Posti. Ini karena aku tidak menolak permintaanmu. Aku sangat tidak enak jika menolak permintaan seseorang. Krini, terkadang kau harus berani untuk menolak. Ya, jika kau bilang yang sebenarnya, teman-temanmu akan mengerti. Benarkah? Tentu saja. Ayo kawan-kawan, kita kembali sebelum hari gelap. Polly, kau tidak bisa melompati jembatan untuk pulang. Itu sangat berbahaya, mengerti? Jadi lain kali, jangan lakukan lagi ya. Roy, aku tidak bisa melompat tanpa bantuanmu. Aku pikir kau akan membantuku kalau sesuatu muncul di hadapanku. Apa? Rusak. Di mana Stacy? Aku akan memakai stasiun pengisian kesukaanku.
Baik, laksanakan. Aku rasa kita tidak bisa menghentikan dia dengan paksa. Dia terlalu bertenaga. Kalau begitu, kita harus cari tahu agar Klini bisa menghabiskan tenaganya. Menghabiskan tenaganya? Itu ide yang bagus. Tapi bagaimana kita bisa membawa Klini ke sana? Jangan khawatir, aku punya ide hebat lainnya. Semuanya minggir! Kau harus mengebut, Roy. Kau tidak boleh membiarkan Klini mengejarmu. Baiklah, lihat. Marah sekarang, pasti marah sekali. Dia benar, sebaiknya kau beritahu dengan jelas kalau mereka mengganggumu saat kau marah. Spooky, hentikan ini. Aku marah sekali. Dan aku tidak suka dengan perlakuanmu padaku. Kau pasti berbohong, bukan begitu kalau seseorang sedang marah. Apa yang kau lakukan? Lihat wajahmu, histeris. Kau bukan teman yang baik. Aku tidak tahan padamu. Oh, apa kau sangat marah sekarang? Iya, aku marah sekali padamu. Aku mau kau berhenti menggodaku. Tolong, tolong aku. Kembali, aku tidak akan membiarkanmu lolos dari sini. Wow, Klini mengerikan sekali kalau sedang marah. Apa yang harus kulakukan? Aku akan sembunyi di sana. Kau
akan menyesal saat aku bertemu denganmu, Spooky. Tolong! Spooky? Kau di mana, Spooky? Tolong! Aku takut! Spooky, apa kau di sana? Klini, aku mohon. Tidak! Apa yang harus aku lakukan? Di mana Klini? Di sebelah sana. Spooky, kau bisa mendengarku? Bisa, tolong aku. Aku mohon, tolong. Tenang, Spooky. Aku akan ke sana. Jalan masuknya terlalu curam dan sempit bagi kita, jadi akan sangat berbahaya. Jadi kali ini, aku akan turun sendiri. Aku ingin kalian bersiap di sini. Baik. Licin sekali. Yakin kau bisa sendirian? Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Tolong selamatkan aku. Tolong. Spooky, bertahanlah. Ini tidak berhasil. Terima kasih. Oh, Heli, kami sudah siap. Baiklah. Roy, kau bisa menarik Spooky sekarang. Baik. Aku selamat. Terima kasih. Jadi... aku rasa lebih baik kalau kita perbaiki ban Spooky di markas saja. Baiklah. Hai, Klini. Jadi kenapa kau lama sekali untuk marah? Aku pikir menahan marahku adalah cara terbaik untuk mengatasinya. Tapi ternyata aku salah. Benar. Memang tidak baik marah pada hal kecil. Tapi kalau kau marah, kau harus membuat orang tahu. Kau benar, Polly. Dan aku sangat menyesal dengan kejadian ini, Spooky. Ini semua karena aku emosi. Apa maksudmu, Klini? Ini bukan salahmu. Spooky harus minta maaf padamu. Dia benar, Klini. Aku benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa. Tidak, itu bukan tidak apa-apa. Spooky, mulai sekarang kau tidak boleh mengganggu Klini seperti ini atau siapapun juga. Oh, baiklah. Amber, apa kau marah? Aku tidak marah. Bagus sudah mengungkapkan amarahmu pada Spooky. Klini belajar banyak darimu. Aku tidak marah. Oh, ya ampun. Amber sangat menakutkan kau sedang marah. Aku tidak marah. Hei, teman-teman, jangan lupakan aku. Aku tidak bisa turun. Spooky, apa kau pikir kalau kau bisa kabur? Kau menatapku agak lucu. Baiklah, kau mau melihat betapa menakutkannya aku saat aku marah? Oh, ayolah, Amber. Aku hanya bercanda. Teman-teman, tolong. Hai, Cat. Bukankah itu kelihatan aneh? Apa yang aneh? Spooky, dia menyuruh kita pergi. Kenapa dia melakukannya? Aku pikir dia ingin kita bersamanya. Tunggu. Tidak apa-apa. Kalian bisa pergi. Baik sekali kalian sudah mau datang dan memperhatikan. Mungkin Spooky pura-pura kuat di hadapan kita. Aku merasa tidak enak. Tidak ada alasan baginya untuk sendirian di rumah. Tunggu, seorang teman akan kembali. Dia tidak perlu bertingkah kuat pada kita. Aku setuju. Ayo, kembali. Ayo, Spooky. Kau bisa melakukannya. Lawan pilek itu. Pilek itu bukan apa-apa. Apa yang terjadi di dalam sana? Ayo, Spooky. Kau yang terbaik. Makan supmu dan istirahatlah. Apa? Dia sama sekali tidak kelihatan sakit. Sepertinya dia pura-pura. Lihat saja nanti, Spooky. Rencana terbaikku, siapa yang tahu kalau sakit itu menyenangkan. Spooky. Mereka kembali. Boleh kami masuk? Boleh kami masuk? Sebentar. Wah, wah, wah. Kau sudah membohongi kami ya? Aku tidak pernah merasa buruk seperti ini. Oh, tidak, Spooky. Kami kembali karena kami sangat mencemaskanmu. Dan karena itulah kami menghubungi Amber dan memintanya untuk membawamu ke unit gawat darurat. Ke unit gawat darurat. Oh, sepertinya dia sudah datang.
Aku akan menemuinya. Sekarang apa lagi? Berpikirlah. Pasti. Aku sudah lebih baik sekarang. Lihat apa yang bisa kulakukan. Ayolah, Spooky. Kau jangan takut untuk pergi ke rumah sakit. Kecuali kau itu sehat. Kau tidak pura-pura, kan? Tidak. Aku sakit. Aku benar-benar sakit. Masuklah, Amber. Kita harus segera membawanya ke rumah sakit. Spooky, kembalilah. Spooky, kembali. Kau harus istirahat. Kau harus pergi dengan Amber. Aku tidak mau pergi. Kalian tidak bisa memaksa. Tunggu. Aku tidak mau menghubungi gawat darurat. Kau dengar itu? Kita butuh pertolongan. Ayolah, Spooky, kau harus bertahan. Aku tidak tahu apakah aku bisa. Spooky! Bertahanlah. Tidak bertahan berapa lagi. Semuanya. Maafkan kami, Spooky. Kami tidak ingin ini terjadi padamu. Tidak, aku yang salah. Dari pertama, aku tidak jujur pada kalian. Kalian tahu, aku iri karena Kelidi mendapat banyak perhatian dari kalian. Apa? Jadi kau pura-pura sakit begitu? Spooky, kau tidak perlu berpura-pura sakit untuk mendapat perhatian dari kami. Ya, aku tahu. Iya, aku tahu bagaimana perasaanmu. Sungguh? Acuh! Jangan bilang kalau kalian berdua itu sedang sakit. Ayolah, mereka mungkin pura-pura lagi. Tidak. Tidak! Sebenarnya aku merasa sakit sekarang. Pasti karena air yang dingin. Aku juga sama. Aku benar-benar pilek sekarang. Apa? Maksudmu waktu itu kau tidak benar-benar pilek? Jadi masalahnya... Kelly, sepertinya kita punya hal yang sama. Baiklah, aku mengakuinya. Tapi kali ini aku sakit sungguhan. Jen pasti akan suka mendengar hal ini. Aku menyerah. Acuh! Harusnya kita di sana sekarang. Bukankah ini tempat yang benar? Kenapa tidak aku keluarkan petanya dan memeriksanya? Baiklah. Kau bisa tutup matamu. Baiklah. Baiklah, akan kututup. Saat kita lurus melewati jalan lembah, melewati pohon yang sendirian, dan terus ke arah kanan, lalu ada harta karun di sebelah batu gajah. Apa? Itu kan batu gajah. Batu gajah? Hooray! Posi, sudah aku bilang tutup matamu. Itu pelanggaran. Posi! Posi! Posi, tunggu dulu. Aku akan mengambil harta karunnya duluan. Apa? Tunggu dulu, Posi. Tidak!
Ember, kalau aku turun, tolong siapkan keranjang penyelamat. Baik. Apa? Kau berusaha mencari harta karun, Mas Klini? Baiklah, ini. Itu peta harta karunku. Oh, astaga, maaf ya. Ini aku buat untuk permainan berburu harta karun dengan 3 anak kecil. Apa? Maksudmu peta ini palsu? Kotak surat emasku. Kain pel emasku. Jangan terlalu sedih. Ada harta karun sungguhan. Benarkah? Itu kan album. Iya, ini adalah foto-foto kenangan sangat berharga dari desa kita. Wow. Bagus sekali. Ini lomba bakat dan ini lomba atletik. Dan ini adalah... Itu kita. Itu kita. Maksudmu ini harta karunnya? Itu artinya kalau desa kita lah harta karun yang berharganya. Iya, Ember pintar sekali. Heli mengagumkan. Dia membuat album untuk semua orang. Itu hadiah yang sangat bagus, Heli. Kami sama sekali tidak tahu tentang ini dan jadi serakah ya. Aku jadi malu. Benar. Tetapi ini rahasia bagi 3 anak kecil ya. Aku berencana mengejutkan mereka besok. Baiklah, aku pasti jaga rahasia ini. Oh iya, senang mendapatkan peta harta karunnya lagi akhirnya. Terserah, tapi aku sering mendengar cerita ini, tapi tidak ada yang terjadi. Tapi Spooky, sangat menakutkan kalau listrik berhenti disediakan, kita tidak bisa bergerak lagi. Ya, terserah padamu, Cap. Itu tidak akan terjadi, jangan terlalu khawatir tentang hal ini. Semua lampu mati. Kenapa gelap sekali ya? Spooky! Ya, aku datang. Spooky, tolong kami. Spooky, kenapa listrik tidak berbalik? Apa yang terjadi? Ini darurat. Darurat. Ini darurat.
habis. Aku rasa aku tidak bisa bergerak lagi. Apa? Sebenarnya, aku memberikan energiku pada Posty. Jangan cemaskan aku dan pergilah. Apa kau baik-baik saja, Amber? Iya, tidak apa-apa. Sebentar lagi angin bertiup. Jika tidak cepat, kita akan melewatkan kesempatan. Baiklah, Amber. Kami akan kembali untuk mengambilmu. Kau tunggu di sini ya. Baik. Alat ini sama sekali tidak bisa membaca arah angin. Kurasa kita harus memutar baling-balingnya. Heli, kau bisa melakukannya? Iya, tentu saja. Heli, kau baik-baik saja. Aku rasa energiku hampir habis. Roy, ayo beri energi kita pada Heli. Ide bagus. Jangan, jika kalian begitu, kalian yang akan berhenti. Tapi ini jalan yang terbaik sekarang. Kita tidak punya waktu. Heli, kau bisa melakukan ini kan? Baiklah, akan kulakukan yang terbaik. Selesai. Heli, anginnya akan segera bertiup. Berhasil. Yeay, kau sudah kembali. Heli, kerja bagus. Yahoo, ini berhasil. Generatornya hidup. Ember. Hai teman-teman. Roy dan Amber. Apa? Mereka menemukan pemiliknya? Iya, aku mendapatkan pesan dari Polly. Kalau kucing itu sebenarnya adalah milik Mary. Oh, pantas saja. Mary terlihat sangat sedih saat aku melihatnya kemarin. Sudah pasti. Aku dengar hanya kucing itu teman Mary. Akhirnya pemiliknya ketemu. Aku senang sekali kita berhasil. Tenanglah, Mil. Sekarang Mary pasti akan sangat senang. Sekarang aku harus apa? Aku tidak ingin melepasmu. Oh, itu Polly. Tetap di sini dan diam ya. Clini, kami sudah menemukan siapa pemilik kucing itu. Apa? Benarkah? Sekarang kucingnya di mana, Clini? Dia sudah pergi. Apa? Dia pergi? Itu masalah besar, Clini. Maaf, Polly. Seharusnya aku lebih waspada merawatnya. Tapi dia... Tidak apa-apa, Clini. Jika dia kembali, kau mau kan mengatakan kepada kami nanti? Tentu. Aku tidak percaya. Aku sudah berbohong. Apa yang harus kulakukan? Aku dengar kucing itu satu-satunya teman Mary. Kalau aku punya Spooky dan Cap. Iya, belum terlambat. Aku akan mengembalikan Milk kepada Mary. Milk. Kau di mana? Milk. Yokes. Milk, apa yang terjadi padamu? Sesuatu terjadi pada Clini. Bukan, pada kucingnya. Tolong segera menuju pusat.
aku akan menangani bagian mesinnya. Kalian keluarkan kucingnya. Dan Heli terus pantau detektornya, ya. Baiklah. Kucingnya masih di sana. Semuanya siap, Polly. Bagus. Ayo angkat. Roy, apa kau sudah siap? Ya, aku siap. Iya. Jangan takut, aku akan mengeluarkanmu. Milk. 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 Syukurlah. Jadi namanya Koko. Hai, Klini. Ups, hai. Aku dengar kau sudah merawat Koko, ya? Maaf, kalau mau jujur. Hah? Klini, kau mau bermain dengan Koko dan aku tidak? Apa? Benarkah? Aku bisa bermain dengan kalian? Tentu saja bisa. Apa kau mau naik ke punggungku? Boleh. Tentu saja. Itu pasti menyenangkan. Kita memutuskan meninggalkan kucing itu pada Klini, kan? Iya. Aku senang mereka berdua bahagia. Aku harus bagaimana ini? Hari sudah semakin gelap, tapi bonekanya belum ketemu. Bagaimana Bobby, kalau aku tidak bisa Bobby menemukan bonekanya? Hah? Polly, apa yang sedang kau pikirkan, Skulby? Aku takut aku tidak bisa menepati janji. Memangnya janji apa? Apa kau kenal Annie? Annie? Gadis kecil dengan pipi merah muda dan berbintik? Iya, adiknya sekarang sedang menghilang dan aku sedang mencarinya. Apa? Adiknya menghilang? Bukan, sebenarnya itu adalah boneka. Dan nama bonekanya itu adalah Alpi. Bagi Annie, boneka itu berharga seperti adiknya sendiri. Aku sudah berjanji padanya kalau aku akan menemukan adiknya. Maksudku bonekanya, sebelum dia tidur malam ini. Aku sudah mencarinya kemana-mana tapi tidak menemukannya. Aku tidak mau mengecewakannya. Bagaimana ini? Tolong aku. Scooby, tenanglah. Tim penyelamat bisa menolongmu. Benarkah? Iya, kami akan menemukan boneka Annie, jadi kau bisa menepati janjimu. Apa kita harus menemukannya? Bisakah kalian menolongku? Tentu saja. Jika kita semua membantu, kita bisa cepat menemukannya. Terima kasih, teman-teman. Ayo, kita harus temukan sebelum Annie tidur. Kita tidak punya banyak waktu. Baiklah. Ayo menyebar dan mulai mencari. Baik. Kau lihat boneka? Boneka? Aku belum melihatnya. Itu dia. Itu cuma ban. Cari kemana-mana, tapi tidak ada juga. Lagi pula, sekarang aku adalah pembohong. Skulby tidak bisa menepati janjinya. Jangan khawatir, Skulby. Pasti ada cara menemukan boneka itu. Jin! Polly, aku punya kabar bagus untukmu. Kabar bagus apa, Jin? Akan
akan kuberitahu kalau kau sampai di sini. Tapi kau harus datang dengan Skulby. Dengan Skulby? Tada! Wah, itu adiknya Annie. Benarkah? Aku mengambilnya di perhentian bis, tapi aku terlalu sibuk, jadi aku lupa. Maafkan aku ya. Kami sudah mencarinya kemana-mana, Klini. Maaf, jika aku membawanya tadi, kalian tidak perlu mencarinya ke seluruh kota. Maaf ya. Tidak apa-apa, Klini. Kami tidak bisa menemukannya tanpa bantuanmu. Benarkah? Tentu saja. Terima kasih banyak ya, Klini. Dan terima kasih banyak, teman-teman. Karena kalian semua sudah berusaha menolongku hari ini dengan senang hati. Skulby, waktu tidur Annie sudah hampir tiba. Sebaiknya kau bawa boneka itu padanya. Baik. Annie, saatnya untuk tidur. Ayo, masuk sekarang. Tunggu sebentar, Bu. Skulby! Annie, ayo masuk dan lihatlah. Alpi, itu Alpiku. Terima kasih banyak, Skulby. Terima kasih ya, Skulby. Kartu nama apa ini? Itu hadiah untukmu. Mulai sekarang kau bisa menuliskan nama pada barang-barangmu agar tidak hilang. Baiklah, pasti aku janji, Skulby. Nah, sekarang kau bisa tidur nyenyak dengan Alpi, kan? Terima kasih banyak, Skulby, karena sudah menepati janjimu. Sama-sama, Annie. Aku juga senang karena bisa menepati janjiku.